karena mereka mengamankan topnya. Ketahuan parade dari tim Access. Connect hero-nya cantik. Oke, kena root juga. Terus karena dalam masalah dan gak ada damage. Damage-nya cukup. First blood diamankan oleh tim Access. Wow, aku rasa Seihi doang ternyata di stun sama Wild King dan berhasil dapatin first blood, dapatin bounty atas. Aku rasa tim Access punya keunggulan di awal game ini. Oke. Aku rasa mid-nya nggak begitu kesusahan. Dapetin siege creep juga atau ketapel bahasaku. Coba ke arah TA, damage-nya belum masuk. TA dalam masalah, coba untuk didapatkan. Dua hero kena stun, di sini juga sama cangkat cantiknya. TA harus tumbang, Ryze melakukan perlawanan tapi damage-nya nggak cukup. Void Spirit Sekarya 7, hero connect dengan sempurna dari seorang Ryze dan dapetin kill balasan ke arah Void Spirit. Ke arah Hasin Creep itu ada triknya. Stun ke arah Odi dalam masalah, cuma untuk lari. Tiga orang melakukan inisiasi, masih ada Opini Sonar. Cuma kah? Enggak, ternyata hero-nya enggak tepat sasaran. Tapi damage-nya cukup. Odi dalam masalah, ditumbangin enggak. Tower enggak diperduliin, udah ada Stampede juga. Berhasil untuk membunuh seorang Odi. Tapi datang temennya Ryze, kena tower. Masalah banget untuk seorang Ryze. Demikian dengan Oracle, enggak berhasil untuk menyelamatkan nyawanya. Dan dua kill berhasil didapatkan oleh tim YG. Kurang setengah di menit ke-8, aku kira menit 10 akan jadi itu midasnya. Terus bakal ke arah depan, long dalam masalah, ada rolling boulder juga, rolling thunder masukku, dapetin dua hero di sana. Belum ada full up damage yang masuk, hero ternyata ke arah Tuskar. Void Spirit datang untuk membantu, kill didapatkan ke arah Tuskar. Demikian juga ada cantik banget combo yang dilakukan oleh Void Spirit, berhasil membunuh dua hero dari tim Access. Dan tuh si Pangulir langsung teleport ke arah mid. Nah, damage-nya mana? Masih ada leap dua kali yang berhasil untuk menyelamatkan nyawanya dari seorang Ryze. Void Spirit? Gila sih Void Spirit-nya. Gak ada akhlak, hero-nya gak connect, tempet dikeluarin, coba untuk mendarah Yong, dipanis mati-matian seorang Yong. Gak berhasil untuk selamat, dan ya, satu kill dapatkan oleh tim Access. Ngepanis pergerakan agresif dari seorang Yong. Dan berhasilkah? Nggak tahu Mirana apa siapa tuh. Mira TA ternyata cuma mendapatkan seorang Odi, kena Everun juga. Odi dalam masalah, masih lontur lari tapi Mirana yang tumbang duluan. TA melakukan damage ke arah Tuskar dan berhasil untuk didapatkan. Impressionernya telat, nggak berhasil nyelamatin temennya. Odi sekarang coba untuk lari, nggak, ternyata dua untuk satu karena seorang Centa berhasil lari tadi. Mikirinnya sebenarnya di atas setup udah dilakukan, ada Odi juga yang invisibility, Raiking ada di depan, Moonrise Shadow udah di pop out, coba untuk mendapatkan seorang Void Spirit tapi terlalu jauh dari seorang Void Spirit. Odi juga melakukan oke, connect kayak astralnya, nggak bisa dihindarin, nggak bisa. Stormnya connect, hero juga cantik banget. Void Spirit dan masalah temen-temennya, nggak ada yang bisa membantu, dan kill didapatkan oleh tim Access. Berhasil untuk membunuhnya dan berhasil mendapatkan kill yang keduanya di arah atas. Void Spirit melakukan rotasi, udah setup kayaknya, empat orang udah siap. Tasker di sisi yang lain coba untuk ketahuan posisinya. Ryze di sana dengan invisibility melakukan snowball, coba mendapatkan backline-nya tapi nggak ada yang bisa melakukan full up. Tasker tumbang lagi-lagi. Tim YG melakukan blunder dengan nggak melakukan follow up terhadap inisiasi yang dilakukan oleh teman mereka. Big war guys. Storm ke arah depan, Odi di sana coba untuk didapatkan. BKB dari seorang TA, ya Odi masih bisa untuk selamat dengan menggunakan impressionernya tapi nggak akan berlangsung lama. Pangolir yang mati duluan di sisi belakang, Centaur menjadi korban, coba untuk mendapatkan seorang Aquarden jadi korban selanjutnya. Dua hero tumbang dari tim YG, masih mencarikah kayaknya? Tidak bro, dua hero tumbang dari tim YG dan mereka langsung ke arah Roshan. Aku rasa ini free Roshan untuk tim Access. Astral step terakhir yang dimiliki oleh seorang Void Spirit. Yongpi. Connect dong, melakukan disimit lagi, coba kabur. Void Spirit membuat space yang cukup besar di sana. Astral step dalam 6-5, enggak ternyata. Masih untuk didapatkan di arah bawah. Odi coba untuk dijuta, askernya enggak berhasil melakukan teleport dan Pangulir juga harus tumbang di sisi yang lain. Tiga hero tumbang dari tim YG. Hilang dari peradaban seorang Odi, disayur sama seorang Darly, di say hey,
dikasih tangan, bam tangan langsung hilang gitu aja. Long Void Spirit di sana cuma untuk didapatkan Storm Cone dengan cantiknya. Stun kedua juga bisa. Void Spirit tumbang, dua hero tumbang secara berturut-turut dari tim YG. Bukan hal yang bagus banget, dan tim Akses bener-bener di atas awan dengan adanya Aegis di sini. Berhasil untuk membawa seorang pangolir. TA dalam masalah kena combo juga, tapi nggak berhasil untuk didapatkan. Odi mati di sangan Right King, dan akhirnya dua kill dapat Akses. Belum berakhir kayaknya, ada seorang Tuskar yang dikejar oleh orang sekampung. Oke, Tuskar melakukan saatnya langsung TP gitu aja, tapi ketahuan ada Vision. Tuskar dalam masalah, gak bisa kemanapun dan berhasil untuk ditumbangkan. Tiga hero tumbang dari tim JG dengan dua orang support, aku rasa itu worth it banget. Tapi belum berakhir di sini, coba untuk dilakukan push. Dua hero tumbang, keuntungan untuk tim Akses melakukan stun ke arah depan. Belum ada yang connect, Starfall-nya connect damage yang cukup. Berhasil untuk dapatkan Art Warden di BB dilakukan. Gak ada korban selanjutnya tim Akses. No, Rice berhasil untuk kabur. Tiga orang melakukan Beyblade Retreat mode on. Coba untuk lari dari soal Viking, berhasil melakukan Blink. Dan ya, Mirana menjadi korban satu-satunya. Bukan hanya pembeli sekarang. Oke, okay, Astral Set BKB gak berhasil kah untuk selamat? Oke, okay, di block gitu dari seorang Tuskar. Member Sona juga. Odi dong ketahuan. No, Stampede-nya connect. Odi dalam masalah. Teman-temannya membantu, gak mau. Seperti kebanyakan teman ketika kalian butuh bantuan ya. Itulah tergambar di sana. Bercanda ya, bercanda. Please, silah. Kalau ada temanku yang dengerin, please. Aku cuma bercanda. Kalian semua the best sih. Is the best option, dan attack ke arah tower itu merupakan hal yang paling besar. Sementara itu di belakang, oke, okay, mencoba mendapatkan upward dan tumbang. Bukan hal yang bagus, White Spirit gak bisa untuk mendapukan apapun. Dilakukan buyback oleh seorang pangolir, tapi gak akan membuka impact yang besar. White Spirit lagi-lagi melakukan inisiasi tanpa damage yang masuk, dan GG diketik. Game pertama, Akses berhasil untuk menangin gamenya 1-0. Apa? Bukan gak keadaan yang bagus. Hang dalam masalah, dan damage-nya belum cukup, belum berhasil untuk ditumbangkan. Lan berhasil menentukan impact yang cukup besar. Hang masih mencoba untuk kabur di dalam tower, lebih tepatnya berhasil untuk dibunuh. Sementara itu Nether Prophet jadi korban selanjutnya. Tim YG berhasil dapetin 2 kill di arah mid, tapi ditukar dengan hero mereka di arah bawah yang harus mati juga dua-duanya. Seorang Clockwork dan juga Monkey King harus tumbang. 2 ditukar 2. Di arah bawah coba untuk didapetin, ada siapa? Hau berhasil untuk membunuh satu di arah mid. Sementara itu Soul Out coba dilakukan inisiasi. Low banget, connect di arah Bounty Strike-nya belum berhasil untuk berhasil untuk dibunuh. Dan PA-nya juga low banget. Wukong sekarang coba untuk melakukan inisiasi kah? Belum ketahuan posisinya, coba untuk masuk ke arah. Clockwork juga datang, PA harus tumbang di sana. Di tangan Neutral Creep, wow. Tiga hero tumbang dari tim Akses. Bukan hal yang bagus banget. Dengan seorang Snapfire, Erkin Rune berhasil diamankan seorang Void Spirit. Demikian juga di arah mid, Nether Prophet gak bisa berhadapan dengan Void Spirit, makanya diambil oleh seorang IS. Tapi enggak, dia mencoba untuk dapatkan. Keadaan yang buruk banget, dan mega kill dapatkan oleh tim YG. Sponsor datang lagi untuk membantu. Ini punya Erkin Rune loh ya, tapi Electric Protect-nya berhasil untuk connect. 2 kill dapatkan oleh seorang Storm Spirit. Tapi Monkey King melakukan perlawanan di sini. Jingle Master-nya udah nggak ada, melakukan lari gitu aja. Gak ada damage yang cukup untuk membunuh seorang Monkey King, dan cukup kayak damage-nya. Berhasil untuk dibunuh. PA sekarang dalam masalah, coba untuk dikejar. Masih pun ada battery assault, nggak ada damage yang masuk, dan nggak berhasil dong. AS juga datang untuk membantu. Aku rasa itu akan mengecilkan nyali seorang Clockwork di sini. Dan NP mu datang, gila lah. Last hit di aliran kamera Darly, dan easy kill oleh tim Access. Ini berhasil untuk dibunuh. Bonnie Strike juga cantik ke arah PA, berhasil dapetin double kill dari seorang Zaurain. Sprout ke arah Phoenix, nggak ada Icarus Dev, ini bukan hal bagus. Phoenix harus tumbang, 2 ditukar 2. MK melakukan perlawanan, coba untuk mendapatkan seorang Diamond. Strong Spirit datang, Electric Frontek connects, nggak ternyata, oke, connects. Tapi Sprout nggak akan bisa menyelamatkan nyawanya. 3 hero tumbang dari tim Akses, bukan hal yang bagus banget, serius. Mereka kehilangan timing yang berharga gitu. Oke, okay. Ke arah horseshit dari seorang Storm. Sementara itu Clockwork baru punya sepatu, face boot.
udah dapetin seorang Imki di arah tengah, inisiasi kalah Crockford dalam masalah Sproul, cuma untuk mendapatkan, berhasil untuk melakukan hook ke arah creep dan gak berhasil untuk dibunuh dari seorang Crockford. Pergerakan yang cantik banget, bersembunyi di arah jungle, arah hutan. Gak ada vision semangka kali kalau Soul Out tadi di sana. Visionnya connect, Clockwork berhasil untuk mengusir seorang Soul Out. Posisi yang buruk sekarang kalau dia mau lewat. Snapfire coba melakukan inisiasi, Pinik datang membantu dari sisi kanan, mencoba dapatkan Soul Out, langsung kena Sunray, guguk banget untuk di Soul Out. Coba untuk melakukan cookie, tapi damage yang cukup, Soul Out harus meninggal dunia, diikuti dengan seorang Snapfire. Damage-nya masih kurang, mencoba untuk lari terus, teman-temannya datang untuk membantu dari sisi bawah. ES masih punya stun, berhasil melakukan. Oh no, Morphling datang untuk membantu. Fast Promise di pop out, coba untuk menyelamatkan PA, tapi Snapfire mati di sisi yang lain. Dua hero tumbang dari titik akses, coba untuk mendapatkan ES-nya, informasi gak masuk, dan aku rasa GG untuk tim YG, tim akses, karena dua hero kill, dua hero kena kill, dan mereka gak berhasil dapetin objektif apapun. Dirinya sendiri obstacle dalam masalah, sembarang Morphing ada di depan, fokus dua orang, nggak ada damage yang masuk, berubah jadi seorang Snapfire, damage yang masih kurang, coba untuk masuk, berhasil dapatkan satu kill di sana. PA sekarang dalam masalah, sementara itu backline dari tim akses diacak-acak sama tim YG. Korban ketiga berhasil tumbang dari seorang Monkey King, bukan Oracle, kalau maksudku. Tiga hero tumbang dari tim akses, berbuat banyak tapi seenggaknya berhasil untuk dapat Oracle. Sunray di pop out, coba untuk membantu seorang Monkey King, lawarin Wukong Koming-nya, nggak connect ke arah siapapun. Sementara di belakang, shotgunnya kena sasaran, Draymond harus tumbang juga. Double kill dapatkan oleh tim Young Gaming dan mencari korban selanjutnya, yaitu Oracle yang sudah melakukan buyback dan GG diketik, yang artinya tim YG berhasil untuk memenangkan game kedua. Kedudukan sekarang 1-1. Don't have the sign. Ya, di atas 3 hero. Setupnya ini bisa ki si kill serius. Anak kayak Kelet juga no. Reskar dalam masalah, coba untuk dibunuh, reskarnya low, coba untuk kabur tapi nggak akan bisa. Last long dapetin first kill di sini atau first bloodnya. Masuk dengan cantiknya, harus tumbang dari seorang Ursa di sana. Apakah ada korban selanjutnya? Ada salt kena slow, bukan hal bagus. Sedikit-sedikit demi sedikit menjadi bukit, darahnya hancur, tos ke alat depan, coba untuk dapatkan seorang salt out, dan dua kill dapatkan oleh tim YG. Posisi bawah agresif banget, Rice coba untuk kabur dan berhasil mendapatkan seorang Phoenix. 3 kill dapatkan oleh tim akses, awal mulai yang bagus banget untuk mereka, yang banyak banget sebelum dia level 6. Kalau udah level 6 beda cerita tuh. Avalanche connect, tosnya nggak connect ke arah Demon, langsung teleport di sana, kubur dengan menggunakan tarenya, ghost ship connect dengan cantiknya, satu orang tumbang dari tim akses, dan Queen of Pain langsung ngamanin power rune-nya. Sementara itu Tiny tumbang dong di arah tengah, Tidehunter ternyata mati di sisi bawah. 1-1, trade yang bagus untuk kedua tim. Tapi aku rasa yang untung tim YG sih. Sorry. Dengan matinya Tidehunter di atas, Ursa kena error, belum mau untuk pulang. Kyonofe datang untuk membantu dari dalam masalah. Slow banget, banget. Ada belt juga dan berhasil dibunuh. 2 kill dapatkan di arah bawah ke arah tim akses. Battle Fury dari Ursa, slide-nya ke arah apa namanya, hit dua kali itu. Ini kayaknya Echo Saber. Kunka Demon melakukan inisiasi X-Mark combo dengan menggunakan Q-Ship, connect dengan cantiknya, temannya datang melakukan backup dan langsung hilang dari permukaan bumi dari seorang Rexar. Dark Pack, sorry. Terus dikejar dari seorang Darly, masih punya X Mark dari seorang Demon, nggak connect kayak ya, dan berhasil untuk kabur.
Tetapi yang cantik, telekinesis kumpul dengan X-Mark cuma untuk melakukan Avalanche kabur dari serang Tiny, tapi damage-nya terlalu besar. Torrent kumpul dengan Gossip yang amat sangat cantik, Toss nggak akan bisa menyelamatkan nyawanya, Tiny tumbang sekarang. Sementara itu mid di push yang nggak habis-habis, enak banget untuk terus spam Dark Pack dan Punch yang dia punya. Garus Dive coba tipu daya belakang, dapetin the heals, ya berhasil untuk kabur. Phoenix yang meninggal, langsung disusul dengan combo ke arah Oracle. Damage yang cukup juga, berhasil dapetin 2 kill di sana. Midnya free untuk tim Access kayaknya. Ya, sakit banget ke arah 2 hero, coba untuk mendapatkan di sana 2 untuk 2. Dan Titan Hunter baru datang di detik-detik terakhir untuk membunuh seorang Phoenix, dan Slark berhasil untuk lari. Seenggaknya korban terakhir dari tim YG. Tanpa Slark mati, aku rasa itu bagus banget sih. Tapi kelihatan bahwa tim Access nggak mau untuk war dulu dengan si Titan Hunter datangnya lama banget. Di atas ada Phoenix, X-Marknya connect, coba untuk kabur, masih punya Supernova, coba untuk digebuk oleh banyak orang, tapi Roar datang untuk membantu. Kunkka dalam masalah, dua orang kena Supernova. Sandra yang cantik banget ke arah depan, coba untuk didapatkan, tapi kena Silence dan Demon yang harus tumbang. Dua ditukar nol, tim YG berhasil untuk menangkan warnya. Tiny mencari informasi, ada kurir yang lewat, ketahuan kayaknya dapetin kurirnya. Tiny coba untuk didapatkan, temennya nggak ada yang bisa mau membantu. Toss juga langsung kena root. Tiny nggak bisa kemana pun dengan efek 4-2-8 yang ada. Arknya no, Slark gonna be die. Turnnya nggak connect, BKB di pop out, dan ini merupakan hal yang besar banget karena berhasil untuk mancing BKB dari seorang Slark. 62 detik tanpa BKB. Jadi depan coba untuk mendapatkan Sword Tide Hunter dalam masalah Avalanche combo, belum ada revenge yang keluar juga. Darlin mendapatkan Tiny di sana, tapi kok malah ke sana kameranya. Di sana si Monster coba untuk lari, Supernova di pop out, coba untuk didapatkan, enggak ada yang gebuk, lebih tepatnya dua orang melakukan menggebukan. Supernova cantik banget tapi enggak berhasil untuk mendapatkan siapapun. Sonic Wave karena 4 orang dan ya no impact sama sekali, cukup telat dari seorang Queen of Pain masuk dan ngeluarin Supernovanya. Belum ada yang tumbang dari tim Access. Tiny juga di sisi yang lain, Queen of Pain kena telekinesis, belum berhasil kalah Hagron, masih punya BKB, coba untuk menyelamatkan Demon, tapi Flash Staff yang cantik dari teman-temannya, 4 orang kena Sonic Wave, belum berhasil untuk didapatkan, gak ada yang mati. Oracle jadi satu-satunya korban dari tim Access. Baik-baik dilakukan oleh Tiny, mencoba mencari objektif yang lain, tapi enggak, kayaknya timnya kayak kehilangan banyak banget objektif di game Edi War itu. Untuk dibunuh dan damage-nya berhasil untuk connect. Beastmaster mati, BKB dari Queen of Pain digunakan hanya untuk lari. Damage-nya belum masuk dari tim YG, Access masih full semua. Mencoba untuk dapatkan objektif selanjutnya, Torrent ke arah Tiny. No, no, Tiny harus tumbang. Toss gak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Sekarang mid coba dapatkan objektif Rosantan dengan kehilangan dua anggota dari tim YG. Aku rasa mereka gak akan mau melakukan kontes ke arah Roshan. Lagi ada seorang Slark di sana, coba untuk melakukan fight dengan nggak bisa langsung pulang gitu aja. Ryze menjadi korban sekarang, kena Toss dan nggak bisa untuk selamat. Oke, combo ke arah satu, berhasil dapetin Slark, demikian juga dengan Rexxar, langsung lari gitu dari seorang Phoenix. Oh, Tiny yang menjadi korban selanjutnya. Combo yang connect berhasil untuk didapatkan, 3 kill berhasil dapatkan seorang Ursa. GG push seharusnya dilakukan, ngambil bounty seenggaknya bisa membuat temannya buyback mungkin. Oke, genderang perang udah ditiupkan, yang artinya ini giant creep untuk tim YG langsung kena. Oke, tim White nggak ada yang bisa untuk membantu, buyback nggak ada sama sekali. GG detik, GG lagi, GG detik, dan artinya tim Access berhasil memenangkan game ini 2-1.